Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Ibrahim yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam kajian rutin dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu kitab yang berbicara tentang perihal kematian yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih pada poin yang ke-11, di mana poin yang ke-11 itu atau bab yang ke-11 penulis membawakan judul bab yang berbicara tentang syaitan akan mendatangi orang-orang yang akan meninggal dunia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada yang ditakutkan selain husnul khotimah. Terakhir kita sudah sampaikan bahwasanya di antara asar yang datang dan dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah didatangi oleh syaitan. Didatangi oleh syaitan yang itu berdiri tepat di atas kaki beliau sambil menggigit jari-jemari beliau seraya berkata, wahai Ahmad, ikutlah denganku. Dan aku berkata kepadanya, tidak dan tidak sampai aku mati. Tapi sekarang kita ambil dari ungkapan yang lain, yaitu dari, kalau di halaman di buku itu di halaman 59. Wa qala Rabi bin Sibrah ibn Ma'bad al-Juhani. Berkata Ar-Rabi ibn Sibrah ibn Ma'bad al-Juhani rahimahullah. Ia adalah seorang ahli ibadah di Basrah. Dia berkata, aku telah menemui manusia di negeri Syam dan dikatakan kepada seseorang, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka ia berkata, minum dan tuangkanlah minuman itu untukku. Ada pula yang berkata kepada seorang di Al-Ahwaz, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah. Akan tetapi ia menjawab 10, 11, dan 12. Ternyata orang ini adalah seorang pegawai dahulu. Ya, dia seorang pegawai di kantor, suka bekerja. Sehingga ia selalu teringat dengan perhitungan dan timbangan. Nah, ini yang disebut dengan istilah meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu meninggal sesuai kebiasaannya. Dan terkadang syaitan datang membisiki kita, mengingatkan kepada kita tentang kebiasaan kita semasa hidup kita. Oleh karenanya para ulama mengingatkan kepada kita untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu sebagai kebiasaan kita. Dikhawatirkan tatkala kita menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang sifatnya mubah, kita terlalu berlebih-lebihan dalam masalah tersebut, dikhawatirkan Allah Ta'ala akan mewafatkan kita dalam kondisi yang demikian. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, innal insana
yumitu ala makana alaihi, atau kama qal, sesungguhnya manusia itu akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Nah, ini satu isyarat kepada kita untuk membiasakan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ini perlu untuk dibiasakan, jemaah. Ya, mungkin kita adalah orang yang ingin membiasakan diri dengan puasa-puasa sunnah, dengan harapan suatu saat ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam kondisi sedang melaksanakan puasa sunnah tersebut. Ada orang yang membiasakan dirinya dengan membaca Al-Quran, maka dengan harapan kita tatkala meninggal dunia, kita diwafatkan dalam kondisi kita sedang membaca Al-Quranul Karim. Ada orang yang hatinya terpaut ke masjid, maka diantara rahmat Allah dan karunia Allah kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan dia ketika sedang beribadah di masjid, karena hatinya terpaut kepada masjid tersebut. Maka biasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat, terutama yang sifatnya ibadah, agar itu bisa menjadi akhir dari kehidupan kita, dan itu diantara tanda-tanda kita mendapatkan husnul khotimah. Qala Rabi, berkata Rabi rahimahullahu ta'ala, wa qila li rajulin, pernah dikatakan kepada seorang yang berada di Basrah, ya fulan, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Akan tetapi ia berkata, ya rabba qailatin yauman wa qad laghabat aina at-tariqu ila hammamin minjab. Akan tetapi justru tatkala dia diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ditalkinkan la ilaha illallah, justru dia mengatakan, berapa banyak wanita yang telah aku tipu saat ia berkata, kemana jalan menuju pemandian minjab. Jadi di Basra itu ada satu pemandian namanya minjab. Nah, ketika orang-orang bertanya kepada dia, terutama para wanita, dia tidak mengarahkan wanita tersebut atau orang-orang bertanya itu kepada pemandian itu, justru mengajak para wanita itu untuk datang ke rumahnya. Sehingga tatkala di akhir kehidupannya, tatkala ditalkinkan la ilaha illallah, maka si fulan ini justru akhir ucapannya adalah dia menyesal dan menyebutkan tentang betapa banyak dosa-dosa yang pernah dia lakukan, yang pernah menipu orang-orang, terutama para wanita, untuk diajak menuju rumahnya. Dan ini merupakan satu hal yang jelek, buruk, tidak baik sama sekali. Jadi bukan berarti di zaman dahulu itu zaman yang luar biasa bagusnya, itu tidak ada orang-orang yang dalam tanda kutip, ya ada banyak, yang menyimpang banyak, yang buruk juga banyak. Memang secara umum Nabi menyebutkan bahwasanya sebaik-baik zaman di zamannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bukan tidak menutup kemungkinan, dan memang ada orang-orang yang menyimpang ataupun orang-orang yang buruk di zaman tersebut. Di zaman Nabi saja ada orang munafik. Ya, ada orang munafik di zaman Nabi. Padahal kalau dipikir, zaman tersebut adalah zaman yang luar biasa, wahyu diturunkan. Tapi ada orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi. Ada orang-orang yang tidak beriman. Ada orang-orang yang tatkala Nabi meninggal, ada orang-orang murtad. Ada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Tapi bedanya, ya parahnya itu tidak separah di zaman sekarang ini. Kalau di zaman dahulu, mereka masih ada kebaikannya sedikit. Apa kebaikannya? Mereka masih mengimani tentang Allah Ta'ala sebagai Rabb pencipta alam semesta ini, yang memberikan segala hal kepada mereka dari urusan-urusan duniawi. Hanya saja mereka tidak mau tunduk dan patuh untuk beribadah hanya kepada Allah, dan lebih memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kalau di zaman sekarang lebih parah. Sudah tidak beribadah kepada Allah, meyakini ada
selain Allah yang mampu memberikan mereka rezeki, yang mampu menurunkan hujan, yang mampu menyelamatkan mereka dari keburukan, dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan mudarat kepada mereka. Nah, itu lebih parah di zaman sekarang. Zaman dulu mereka masih mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunna al azizul hakim. Kalau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi kalau zaman sekarang, na'udzubillah, siapa yang memberikan keselamatan kepada kita? Jimat saya. Maka coba lihat Nabi SAW di dalam bab Tauhid ketika menyebutkan tentang apa namanya itu, al-hilqah, yaitu sebuah gelang yang dikaitkan di tangan dengan alasan untuk kesembuhan. Kalau di zaman sekarang itu yang suka dijual-jual itu loh, batu-batu itu loh, kalung-kalung itu, ini produk Korea katanya gitu tuh, yang di TV-TV jualan itu loh, ya ada magnetnya bisa ini. Nah, Nabi itu menutup pintu itu. Ketika ada salah sahabat menggunakan itu, ditanya sama Nabi SAW, apa itu? Ya, ini adalah gelang yang digunakan untuk ya, supaya panasnya itu turun. Maka Nabi mengatakan minal wahina, itu bagian daripada perbuatan syirik. Lepaskan. Kenapa demikian? Karena tatkala dia terus menggunakan hal tersebut dan ternyata ya, dengan izin dari Allah ternyata demamnya turun, akan ada sebuah ketergantungan hati kepada benda tersebut. Jadi kalau dia tidak pakai, takutnya nanti dia akan sakit. Sementara ta'allukul qalb itu, menggantungkan hati, meyakini sesuatu itu dapat memberikan manfaat atau menjauhkan kita dari mudarat, itu semata-mata hanya kepada Allah. Sama seperti ketika Nabi SAW dengan para sahabat, orang-orang yang baru masuk Islam, melewati pohon bidara, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ij'al lana dhata anwat, ya Rasulullah, jadikan bagi kami ada namanya dhatal anwat, tempat menggantungkan senjata biar sakti. Jadi enggak perlu dikeluarkan, baru diginikan dikit, kayak video-video demonstrasi samurai itu loh, dibuka langsung sudah belah apelnya itu. Itu gimana ceritanya itu ya? Pernah enggak jenengan buka langsung tutup itu belah apelnya gitu? Karena dulu di zaman kita sebelum masuk Islam, kata mereka, kami punya tempat untuk menjadikan senjata itu kuat, punya kesaktian. Maka Nabi SAW pun langsung beristirja. Sesungguhnya ini adalah perbuatan syirik. Dan tidaklah yang demikian itu melainkan menambah rasa khawatir dan rasa takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh. Karena di sini ya bahaya orang-orang yang kebiasaannya mereka itu membiasakan diri dengan perkara-perkara yang tidak baik. Takut akhir kehidupannya itu akan mendapatkan suul khatimah. Baik. Kemudian disebutkan di sini dari faqih Abu Bakar Ahmad ibn Sulaiman ibn Hasan Al-Najd rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan lelaki ini telah diminta untuk menunjukkan tempat pemandian oleh seorang wanita, tetapi ia menunjukkan arah rumahnya kepada wanita itu sehingga ia mengatakan hal itu saat mengalami kematiannya. Jadi dia itu diingatkan kembali dengan perkara-perkara tersebut. Pas mau mati diingatkan, oh dia pernah begini. Intinya riwayat-riwayat yang dibawakan di sini itu sebenarnya jamaah sekalian, oleh Al-Imam Al-Qurtubi itu ingin menjelaskan kepada kita betapa godaan syaitan itu ketika seseorang dalam kondisi sakaratul maut itu sangat besar. Dia akan mengingatkan kepada kita dengan perkara-perkara yang menjadi kebiasaan kita dahulu, kalau itu perkara yang buruk.
Tapi kalau dia merupakan perkara yang baik, tidak ada ceritanya setan ingatkan sama kita, coba ingat waktu kamu sholat dulu. No, ceritanya kayak gitu setan itu. Mengingatkan kepada kita perkara-perkara yang buruk, supaya apa? Kita lalai. Dalam kondisi kita sakaratul maut, kita lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu yang menjadi misi mereka. Jadi mereka tuh berupaya bagaimana caranya supaya kita ini lalai dari mengucapkan yang demikian. Oleh karena pertarungan yang besar yang akan dialami oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut, dalam kondisi dia sedang sakaratul maut melawan syaitan, melawan hawa nafsunya, begitu pula orang yang mentalkin dia. Dia harus benar-benar kokoh dalam mentalkin orang tersebut sampai orang yang mau mati ini mengucapkan la ilaha illallah. Karena di satu sisi dia punya musuh yang tidak terlihat yang sedang bertarung bersama dia. Dan itu yang harus diyakini. Dan syaitan sudah bersumpah akan yang demikian, la aghwiyannahum. Aku bersumpah, aku akan menyesatkan manusia. Bukan hanya semasa mereka ketika bugar, tapi yang paling dahsyat ketika mereka akan meninggalkan dunia ini. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syaitan itu tidak mau kita mengucapkan ayat itu. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kan syarat orang meninggal dalam keadaan muslim berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Yang mana dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Urusan dia nanti masuk langsung ataupun belakangan, itu urusan belakangan. Yang penting ketika dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan dia insya Allah pasti masuk ke dalam surga. Urusan nanti secara langsung ataukah harus terjun bebas dulu ke dalam api neraka, hadza wallahu alam, kita tidak ngerti. Tergantung bagaimana kondisi dosanya. Dan itu kan dijelaskan sama Nabi ketika melewati sirat. Ya yunsabu as-sirat alamatni jahannam. Ketika sirat dibentangkan di atas neraka jahannam. Ya. Wa fiha kalalil. Di sampingnya ada kalalil yang akan mencabik-cabik dari orang-orang yang melewati sirat tersebut. Ketika cabikan itu dirasa sudah cukup untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, mereka lewat. Tapi kalau dirasa tidak cukup, itulah yang menyebabkan mereka nanti harus masuk neraka dulu. Dan Al-Imam Ad-Dukhak, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab beliau, dan ini dibawakan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili, ketika beliau menyebutkan tentang tingkatan penduduk api neraka, kan penduduk neraka itu ada 7. Ya, 7 ke bawah. Tingkatan yang paling atas, yang paling rendah, itu akan dihuni oleh orang-orang mukmin yang disebabkan karena maksiatnya. Jadi yang paling atas itu orang mukmin. Di bawahnya ada orang Yahudi, Nasrani. Tingkatan ketiga di bawahnya ada orang Yahudi. Kemudian di bawahnya itu tingkatan yang keempat ada orang-orang yang beragama lain. Contoh ya orang Hindu, orang Buddha. Ya, kalau jil di mana Ustaz? Nah, bawa lagi itu. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu gitu loh. Ya, pokoknya agama-agama yang lain pokoknya. Ya. Tingkatan yang kelima, ya, itu orang-orang Majusi. Tingkatan yang keenam itu saya lupa, yang ketujuh itu yang paling ngeri, orang-orang munafik. Karena Nabi SAW mengatakan innal munafikina fir darkil asfali minan nar. Orang munafik itu pada neraka yang paling bawah. Mereka yang paling bawah. Nah, orang mukmin kalaupun masuk neraka itu paling atas, paling rendah. Tapi serendah-rendahnya neraka itu ya jangan uji nyali pokoknya. Bukan tempatnya uji nyali. Antum kalau mau uji nyali yang lain aja, jangan tempatnya di situ. Bukan tempatnya uji nyali itu. Bukan tempatnya. Tapi kalau dirasa cukup ketika dicabik oleh kalalil itu sudah lewat. Gak perlu lagi harus masuk ke dalam api neraka. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh syaitan ketika seorang meninggal dunia. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ustaz, apakah tidak cukup kita mengucapkan la ilaha illallah dalam keseharian kita? Tanpa kita harus mengucapkan itu saat kita meninggal dunia, kita katakan tidak cukup.
Karena betapa banyak orang-orang yang lalai, yang ternyata dia tertipu dengan syaitan, semasa hidupnya dia tidak digoda oleh syaitan, ternyata giliran datang syaitan itu pas di akhir kehidupannya. Akhirnya pahala yang ditumpuk segunung yang besar tidak ada manfaatnya ketika akhir dari ucapannya tidak bertauhid kepada Allah, dan justru dia meninggal di atas kekufuran. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Ya. Bisa jadi kita masuk dalam firman Allah, amilatun nasibat tasla naron hamiyah. Capek ibadah di dunia, harusnya kita sudah bermimpi mendapatkan surga, tahu-taunya melebu neraka, masuk ke dalam api neraka. Ini jamaah, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan riwayat-riwayat yang lain itu semua demikian di dalam kitab ini. Bagaimana beliau membawakan riwayat-riwayat yang mengingatkan akan bagaimana kebiasaan dia supaya mereka lalai. Dan syaitan itu, ya, sering saya ingatkan, syaitan itu dia pintar dalam menggoda. Pengalaman dia tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Syaitan itu pengalamannya dari Nabi Adam sampai hari ini. Kita umurnya berapa? Kalau dibandingkan dengan pengalaman syaitan, jauh, jauh pengalaman syaitan itu. Dan sudah pernah saya sebutkan bagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan tentang pintu syaitan di dalam menggoda manusia. Ada 7 waktu itu. Yang pertama, dari perbuatan syirik. Kalau syirik tidak mampu, turun ke perbuatan berikutnya. Pintu yang kedua, perbuatan bid'ah. Makanya ada sebuah ungkapan dari para ulama, al-bid'atu ahabbu ilal iblis ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang maksiat dia sadar dirinya maksiat. Orang berzina, orang minum khamar, orang mencuri, membunuh, dia tidak pernah mengatakan ini perbuatan baik. Tidak pernah, kan? Tapi ketika melakukan perbuatan bid'ah, dia mengatakan, loh ini kan baik, ini ibadah, ini zikir sama Allah Ta'ala. Ya itu yang membedakan kenapa iblis lebih senang itu. Dan kalau sudah bid'ahnya pada tingkatan kekufuran, seperti bid'ahnya orang-orang sufi misalkan, yang sudah sampai pada tingkatan yang kekufuran, itu bahaya jemaah sekalian. Meninggal di atas kekufuran itu bahaya. Menganggap dirinya selama ini berada pada pada tingkatan ketaatan yang tinggi, tahu-taunya dia berada pada tingkatan kekufuran yang sangat tinggi. Ini bahaya. Nah, benar, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dan maksiat daripada maksiat. Ada orang berzikir, ya apa kita awas salah fikung larang kita zikir. Siapa yang larang zikir? Yang dilarang itu kalau lafadznya tidak sesuai dengan sunnah. Ya, itu yang dilarang. Tapi coba lihat orang maksiat, tidak pernah bilang maksiat minum khamar halal, tidak pernah. Dia ngerti bahwasanya itu adalah maksiat. Bahkan yang sering terlontar di dalam diri mereka ketika diajak untuk berhenti dari maksiat, apa kata mereka? Belum ada panggilan hati. Ya, aduh hati saya belum dapat panggilan ini katanya. Emang gimana mau dipanggil sama malaikat maut gitu? Kalau gak bisa bid'ah kepada dosa besar, kalau gak bisa kepada dosa kecil, kalau gak bisa dosa kecil, kita disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Kalau gak bisa yang mubah, maka kita akan disibukkan dengan memilih yang lebih, yang tidak terlalu penting daripada yang paling penting. Sibuk sholat tahajud tapi gak sholat subuh, sementara sholat subuh yang paling penting. Sibuk puasa sunnah, giliran puasa Ramadan dah. Nah, itu contoh mendahulukan yang tidak terlalu penting daripada yang paling penting. Giliran sedekah, oh Masya Allah, tapi giliran suruh zakat, enggak mau. Kalau itu enggak bisa, baru pintu yang terakhir, kita digoda sama syaitan untuk tidak fokus di dalam kita beribadah kepada Allah. Dan itu punya pintu-pintu syaitan. Oleh karena yang sering saya ingatkan, jangan pernah kita merasa aman dari makar-makarnya syaitan. Ya, meskipun kita sudah lama ngaji, kita sudah bertahun-tahun ngaji, tidak menjamin diri kita itu bisa selamat dari tipu daya syaitan. Pernah dengar kisahnya seorang muadzin itu? Yang dia muadzin, suka naik muadzan, tahu-taunya meninggal dalam kondisi
Nasrani kafir lantaran karena dia suka sama seorang wanita. Bayangkan dia setiap hari di masjid azan, tapi fitnahnya adalah wanita. Dia pingin nikah sama wanita itu, wanita tidak mau nikah sama dia. Dengan syarat kamu harus masuk ke dalam agamaku, masuk demi wanita. Maka benar sabda Nabi SAW, inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu sangat menyenangkan, hijau dunia itu. Lalu Nabi melanjutkan hadis itu dengan mengatakan bahwasanya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah pada wanita. Mataraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa, dalam hadis yang lain. Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah yang lebih besar kepada para lelaki melainkan para wanita. Para wanita. Lihat bagaimana Allah ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Allah katakan dia itu sudah mau dengan Zulaikha itu, sudah mau dia. Ada kecondongan hati. Kalau bukan karena burhan, petunjuk dari Allah Ta'ala yang dikirimkan kepada dia. Sebagian ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir membawakan riwayat, burhan itu adalah berupa sosok dari ayahnya, wajah ayahnya yang mengingatkan dia. Niscaya dia akan melakukan perkara tersebut. Enggak ada yang lihat, CCTV enggak ada zaman itu. Siapa yang lihat jemaah? Ya. Enggak ada yang tahu. Dan lihat bagaimana Imratul Aziz Zulaikha, istrinya Fir'aun pada waktu itu, Fir'aun di masa Nabi Yusuf, cantik. Sampai menjadi omongan di tengah-tengah masyarakat mereka, ya apa Zulaikha kok jatuh cinta sama Yusuf? Seberapa ganteng sih Yusuf itu? Dikumpulkan wanita-wanita itu, dikasih jeruk, dikasih pisau. Disuruh kupas jeruk sama pakai pisau itu. Padahal kupas jeruk pakai apa? Pakai tangan bisa kan? Tapi disuruh pakai pisau. Ketika sudah mulai mereka mengupas jeruk-jeruk itu, disuruh masuk Yusuf itu. Masukkan Yusuf. Dilihat apa kata mereka? Ma hadza basyarun illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Kok gantengnya? Yusuf keluar, dilihat tangan mereka sudah kepotong. Gimana enggak Zulaikha jatuh cinta ya? Kalau kita enggak. Enggak ada cerita itu. Biasanya yang menimpa masalah ini itu orang-orang yang haji yang ikut reguler kayak Indonesia ini. 40 hari biasanya. Ada yang cerita, Ustaz, saya pas 10 hari pertama di Saudi itu bisa bedakan mana yang cantik, mana yang jelek. Giliran 30 hari semuanya cantik, Afrika cantik katanya. Yang hitam-hitam itu cantik katanya. Fitnah ya. Bagaimana fitnah itu? Luar biasa. Dan syaitan tahu caranya seperti itu. Ya. Baik, kita pindah ke bab yang ke-12 ya. Nah, kita pindah ke bab yang ke-12. Karena riwayat-riwayat yang dibawakan di situ hampir sama, nanti tinggal jenengan baca sendiri saja. Bab su'ul khotimah dan bahwa perbuatan dinilai dengan penutupnya. Nah, ini dia. Penilaian Allah Ta'ala itu akhir, bukan awal. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa perkataan, dan perkataan ini didisbatkan kepada Ibnu Taimiyah di antaranya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibratu bikamalin nihaya la binaqsil bidayah. Penilaiannya itu akhir yang sempurna, bukan awal yang terseok-seok, bukan itu. Banyak orang yang berangkat mungkin awal kehidupannya itu tidak bagus, tapi jangan dilihat awalnya, tapi akhirnya. Nah, makanya kata para ulama, apa hikmah kenapa malam Lailatul Qadar itu diletakkan pada 10 hari terakhir? Supaya kita bisa melihat siapa yang benar-benar berjuang sampai akhir dan siapa yang hanya sekedarnya saja. Kan ada tuh sebagian orang, Ustaz, yang penting kan puasa itu syaratnya awal sama akhir untuk ikut syarat Idul Fitri katanya. Ri orang-orang sekarang nih cerdas gitu kan. Ya, puasa awal, puasa akhir. Makanya tarawihnya itu tarawih 3 hari pertama, tarawih 3 hari terakhir. Sisanya diisi dengan undangan buka bersama. 24 hari isinya buka bersama. Itu kalau di pecah alu SD apa buk S apa PAUD mungkin ya, PAUD, TK, SD, SMP, kuliah, SMP, SMA, kuliah, jurusan, apa mana, kantor, RT, RW, lingkungan, ya Allah, KB itu buka bersama itu ya. Ibadahnya nanti belum, nanti dipotong mudiknya
Ya, mudik perjalanan itu panjang jemaah. Ya. Kita mudik sekarang itu iya gampang, tapi sampai rumah waduh keliling sana keliling sini belum datang. Oh, gimana Masya Allah yang baru datang dari Surabaya, yang baru datang dari Jakarta, ya apa ini ceritanya? Ya. Akhirnya enggak jadi tarawih. Ngopi sampai jam 12. Enggak jadi tarawih jadinya. Oh, nanti tarawihnya jam 3. Tahu-taunya enggak bangun. Banyak yang kayak gitu sekarang. Baik. Jadi akhirnya yang diukur, bukan awalnya. Akhir. Nah, kalau kita pikir awal ya, lihat para sahabat. Para sahabat itu kan tidak semua mereka itu berangkat dari orang-orang yang beriman, tidak. Contoh kebanyakan dari para sahabat, memang mereka itu berada di masa yang di situ ada agamanya Nabi Ibrahim, ada agamanya Nabi Isa alaihi salam. Seperti Waraqah bin Naufal meninggal dalam kondisi berpegang teguh di atas agamanya Nabi Isa, sehingga dia belum ada kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad, belum ada. Sehingga kalaupun dia meninggal di atas agamanya Nabi Isa. Kalau dia berpegang teguh dengan agama Nabi Isa yang lurus, dia masuk insya Allah masuk dalam surga. Banyak sahabat, contoh Umar. Bagaimana Amr bin As, Khalid bin Walid, pembesar-pembesar pada waktu itu di Mekah, Suhail, Abu Sufyan, apalagi Abu Sufyan. Masuk Islam pada Fathul Mekah, tapi sebelumnya sudah perang sama Nabi. Contoh di perang Ahzab, perang Khandaq, dia jadi pemimpinnya. Ketika mengumpulkan sekutu-sekutu, dia jadi pemimpinnya. Tapi pas di Fathul Mekah, dia masuk Islam. Apakah menjadikan beliau tidak mulia? Beliau mulia, Abu Sufyan. Karena meninggal di atas keimanan. Jadi bukan awalnya, tapi akhirnya. Itu yang menjadi tolok ukur seseorang. Ya. Makanya kalau kita melihat ada orang-orang sekarang, misalkan ya, mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Satu sisi doakan mereka jemaah. Doakan. Seorang ahlus sunnah itu, sebagaimana kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ahlus sunnah, a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Yang paling faham tentang kebenaran dan paling berkasih sayang dan berlemah lembut kepada sesama manusia. Itu ahlus sunnah. Ketika melihat saudara belum dapat hidayah, doakan dia. Jangan memandang dia dengan pandangan dia pasti dalam api neraka, dan jamin jamaah sekalian. Belum tentu dia dalam api neraka, bisa jadi kita dalam api neraka. Ingat sabda Nabi SAW. Ya. Di antara Nabi pernah menceritakan ada di antara seseorang layak malu bi amali ahli jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira, sampai di antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata catatan takdir mendahului dia. Di akhir kehidupannya dia ujub, dia bangga dengan amalnya. Justru di situ syaitan masuk dan menggoda dia, meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Kita enggak ngerti jemaah. Ya itu tadi kayak contoh seorang muadzin ternyata akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, ini enggak ngerti kita. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan berbagai. Tapi kita baca di sini. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu hadis yang kita di antaranya hampir mirip dengan apa yang kita baca tadi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu zamana tawil bi amali ahli jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga dalam jangka waktu yang lama, lama dia mengumpulkan amal ibadah. "Tsumma yaqtimu lahu amalahu bi amali ahli nar." Tahu-taunya akhir kehidupannya dia menutup dengan amalan penduduk api neraka. Ya. Wa innar rajula la ya'mala zamana tawil bi amali ahli an-nar. Sebaliknya, ada orang yang semasa hidupnya dia itu beramal dengan amalan penduduk api neraka. Kalau bisa kita kasih contoh, mana contohnya? Fudail bin Iyad. Mantan pembegal kelas kakap, bukan kelas teri loh ini. Kelas kakap. Enggak ada yang berani sama Fudail itu. Dan insyaallah sering dengar ceritanya. Mau nyuri ke rumah seorang wanita, baru taruh kakinya satu di dalam pekarangan rumahnya, wanita itu ngaji. Alam yakni lil ladina amanu antasya kulubuhum li dzikrillah. Kaget gemetar dia.
Inilah bedanya preman zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu ngerti Quran jemaah, maka tobat. Tapi zaman sekarang ngaji gak tahu, baca Iqra gak ngerti. Fudel dengar Quran langsung gemeter, dia gak jadi nyuri. Kalau preman zaman sekarang, oh gak ngerti dia. Iya. Oh terobos aja. Nah semasa hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Summa yahtimulahu amalahu bi amali ahlil jannah. Namun ternyata di akhir kehidupannya justru dia menutup amalannya dengan amalan penduduk surga. Kalau yang pertama tadi mati dalam kondisi suul khotimah, yang kedua meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dalil yang kedua dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal ibn Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasai Nabi sallallahu bersabda, innal abda la ya'mala amala ahli nar wa innahu min ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang ternyata sebagian besar usianya itu justru dia gunakan untuk beramal dengan amalan penduduk api neraka, namun ternyata di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Wa ya'mala amala ahli jannah wa innahu min ahli nar. Dan ada orang-orang yang semasa hidupnya kita lihat masya Allah soleh, oh luar biasa, tahu-tahunya di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Wa innal a'malu bil khawatim, kata Nabi, dan akhir dari amal, dan amal itu tergantung akhirnya, amal itu tergantung akhirnya. Jadi kita tidak bisa memvonis orang sekarang itu dia pasti neraka ustaz, dia pasti surga. Kalau kita melihat orang-orang yang semasa hidupnya dia melakukan kejahatan, maka katakan semoga Allah dapat hidayah. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang soleh, maka katakanlah semoga insya Allah dia termasuk penghuni surga. Itu ucapan kita. Tidak boleh mengatakan, oh pasti dia penghuni surga. Sama kayak ungkapan orang sekarang yang saya kurang setuju. Dan ini perlu dikritisi. Sebagian orang yang suka mengatakan rezeki anak soleh. Itu jazm namanya. Suatu hal yang dijazmkan, dipastikan. Oh kalau anak dia pasti anak. Tidak, jangan seperti itu. Tapi katakan di belakangnya rezeki anak soleh insya Allah. Itu yang betul. Ada sebuah harapan, semoga anak ini benar-benar anak soleh. Kalau kita mengatakan rezeki anak soleh, ini jazm namanya. Berarti kita memastikan pasti dia anak. Dan ini tidak boleh jaman sekarang. Beda kalau Nabi yang ngomong. Kalau Nabi kan pakai wahyu. Kalau kita apa wahyunya? Hah? Apa wahyunya kita? Wahyudi. Tidak ada wahyu kita. Nah, Nabi ngomong dengan wahyu. Sama seperti ketika sahabat berkumpul sama Nabi kan ada lewat itu. Kalau kalian pengin lihat penduduk surga ini nih, lihat ini orangnya nih. Lihat ini. Ya. Sampai kalau enggak salah Abdullah bin Amr kalau enggak salah. Abdullah bin Amr bin As, kalau enggak Abdullah bin Umar, antara dua itu pokoknya. Saya lupa sahabat. Sampai dia bingung, kenapa kok setiap dia lewat dikatakan dia sebagai penduduk surga sama Nabi. Akhirnya dia penasaran, kalau enggak salah Amr bin As pokoknya. Akhirnya dia izin sama penduduk ini, dia sama orang ini, dia pengin nginap sama dia dengan alasan saya itu ada masalah sama keluarga. Saya boleh enggak nginap sama keluarga? Fadhol, silakan. Tujuannya ingin melihat kenapa kok Nabi mengatakan dia apa? Penduduk surga. Nginap 3 hari. Dilihat enggak ada ibadah yang istimewa itu. Salat malam juga biasa aja gitu loh. Enggak yang sampai kakinya patah gitu kan? Kalau Nabi kan kakinya bengkak. Kalau mungkin kita lebih ekstrim sampai kakinya patah. Ya kok kakinya patah gitu, gimana ceritanya? Jadi sudah dipatahkan duluan baru. Ya. Dilihat 3 hari enggak ada yang istimewa. Sampai 3 hari dikatakan sama dia, sesungguhnya aku ini tidak ada masalah dengan keluargaku. Aku ini penasaran sama engkau. Setiap kau lewat kok Nabi mengatakan engkau adalah penduduk surga. Coba sebutkan apa sih resepnya kok bisa engkau dikatakan sebagai penduduk surga oleh Nabi SAW. Kata dia, resepnya gampang kok. Engkau tidur, jangan sampai engkau punya hasad sama orang. Itu toh. Kalau engkau tidur, bersihkan semua hasadmu dari orang lain. Jangan engkau bawa hasadmu kepada terhadap orang lain itu terlalu lama.
Kalau aku punya masalah sama orang, sudah maafkan. Biar enak hati itu. Kita kadang-kadang ya punya masalah itu tujuh turunan itu. Ya, diwasiatkan, nih bapak punya masalah sama dia ini ya. Kamu harus ya, sama anaknya besok. Cucunya dulu, sampai tujuh turunan. Kalau harta tujuh turunan gak apa-apa. Ya ini masalah. Ya jamaah. Ya, memaafkan itu jauh lebih bagus. Memperpanjang usia. Memberikan usia kita lebih berkah. Makanya para ulama ketika membahas tentang resep bagaimana keberkahan hidup, bagaimana kita bisa memanfaatkan usia kita ini supaya lebih bermakna, salah satunya jangan pernah hasad sama orang. Itu aja. Jangan pernah hasad sama orang. Apa manfaatnya hasad? Tidak ada manfaatnya. Hasad itu perbuatannya iblis. Hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Jangan mau. Ada manfaatnya. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Amal itu tergantung penutupnya. Kehidupan seseorang itu tergantung akhirnya, bukan awalnya. Tapi dikatakan di sini, Abu Muhammad Abdul Haq rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah bahwasul khotimah, semoga Allah melindungi kita darinya, tidak akan terjadi kepada orang yang lurus lahiriah dan benar batinnya. Ini kedua halnya diperhatikan. Luar dalamnya diperhatikan, bukan cuma luar tok, tapi dalamnya enggak. Ya. Tapi kalaupun harus memilih di antara keduanya, maka yang paling utama itu bagian dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan isyarat seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu tidak melihat kepada tampang kita dari luar, casingnya, tidak. Ya. Sama-sama apa namanya, tempatnya itu hongguan, yang satunya isinya beneran, yang satunya rengginang. Yang dilihat itu dalamnya sama Allah Ta'ala. Makanya dalam masalah hati itu pernah diceritakan oleh Nabi SAW, ada seorang yang dia itu di tengah kaumnya tidak dipandang sama orang itu. Sama kaumnya enggak dipandang orang itu. Diceritakan ketika dia dalam kondisi perang, in kana fisyaqqah, kana fisyaqqah. Kalau disuruh di depan mau dia, wong dia enggak punya jabatan. Wa in kana fil khirasah, kana fil khirasah. Disuruh belakang-belakang mau dia. Disuruh jaga kemah dia. Artinya orang yang enggak dipandang, enggak punya kedudukan di tengah-tengah kaumnya. Tapi coba perhatikan apa kata Allah. Lau aqsama Allah la abarra. Tapi kalau dia mau bersumpah, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Kenapa? Hatinya yang tulus. Ininya. Kalau tidak bisa memperhatikan keduanya ya. Kalau harus memilih salah satu, hati yang paling utama. Tapi kalau bisa memperhatikan keduanya, itu jauh lebih utama. Secara hati, Masya Allah luar biasa. Secara lahiriahnya, kita berupaya untuk mempraktekkan bagaimana sunnah Nabi. Yang mana Nabi SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka kepada hamba-hambanya yang memperindah dirinya. Maka tidak ada masalah kalau jenengan mau berpenampilan indah, rapi, bagus, nggak apa-apa. Bahkan itu sangat dianjurkan. Lihat, coba lihat bagaimana para masyayikh kita kalau mereka lagi beribadah sama Allah, mereka sholat pakai rida mereka. Itu rida itu lumayan loh itu, ya mahal itu. Ya. Ada yang pernah beli rida yang warna kuning putih itu? Ya. Itu mahal itu. Simak aja, simak itu loh. Sorban bahasa kita, simak. Kalau yang di atas itu namanya ikol namanya. Ini simak. Saya pernah, ini cerita pribadi sih sebenarnya. Kalau jenengan beli simak di seputaran Masjidil Haram, itu enggak ada apa-apanya. Kalau jenengan ke Madinah nanti, saya sarankan coba jalan-jalan ke Jalan Sultan namanya, Syarif Sultanah. Syarif Sultanah. Di situ ada toko, itu deretan jubah-jubah itu toko, ada Dafa, ada Siaka, ada itu merek-merek premium. Coba cari simak di situ. Ada yang sampai 5 juta simak itu. Simak tok itu. Semakin apa namanya itu? Semakin kaku itu semakin bagus. Ya kalau kita simak yang sering kita pakai di Indonesia itu ya pinggiran toko-toko dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu harganya paling cuma
50 real. Ini 5 juta harganya, jemaah. Hela 5 juta kita enggak makan sebulan ini. Beli simak doang. Iya. Dan ternyata merek-merek yang terkenal, yang biasa merek-merek jas itu produksi simak mereka. Ini memang kainnya beda, makanya kenapa kok bisa berdiri itu loh, simak itu kan. Itu semakin kaku kainnya, itu semakin bagus. Semakin kaku kainnya semakin bagus. Ya, Syari Sultona kalau di Medina. Kalau di Mekah, antum keliling Mekah itu jarang, tapi harus keluar dulu. Entah keluarnya ke Aziziyah, itu baru toko-tokonya banyak. Tapi kalau yang seputaran-seputaran situ ya enggak terlalu. Nah, di Madinah yang bagus. Coba nanti kalau pas waktu umrah pergi ke Syari Sultona. Bilang sama taksinya itu. Ya, ya Muhammad. Ya, padahal namanya bukan Muhammad. Ya Muhammad, ya Abdullah. Panggilnya dua tok. Kalau enggak Muhammad, ya Abdullah namanya. Padahal namanya bukan itu. Ya Abdullah. Ya, Syari Sultona. Aywa. Ya. Tapi jenengan enggak bisa bohong. Kalau jenengan kan mukanya kelihatan ini enggak bisa dikatakan tolib. Kalau saya kan masih bisa dibilang tolib. Muka saya masih muda. Kalau jenengan mungkin kenanya mahal kalau taksinya. Kalau kita kan lumayan tolib itu dari 10 bisa jadi 2 real, 3 real. Ya. Ya, tapi ya itu. Habis kita dicium sama dia. Ya Allah, ya tolib, Masya Allah tolib ini. Nah, bayangkan mereka memperhatikan semua itu luar biasanya. Orang-orang yang ya para masyayikh, para ulama kita, mereka kalau ibadah memperhatikan penampilan lahiriahnya. Tapi kalau harus pilih salah satu, ya paling dalamnya itu yang paling penting, batinnya. Namun berusaha untuk bagaimana kita itu penampilan luarnya itu diperhatikan. Diperhatikan penampilan luar itu. Ya kalau kita menghadap Allah Ta'ala dengan pakaian yang terbaik lah. Kata Allah Ta'ala, ya bani ya bani Adam, hudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan terbaik kalian ketika berangkat sholat. Kita kalau kondangan, walau apiknya luar biasa, harum sana sini. Giliran sholat, ambunya sana sini. Ya. Oh, pemenang kalau sholat samping orang yang baru selesai ngerokok. Amin ya Allah. Subhanallah, luar biasa. Kayaknya para ulama fikih itu ya harus nambah. Janganlah mendekati sholat bukan hanya ketika habis makan bawang, ketika selesai ngerokok gitu loh. Harus ditambah itu poin itu tuh. Ibu-ibu gak merasakan kita bapak-bapak ini. Pagi sholat Jumat, amin, Masya Allah. Enakan cium bawang daripada itu, serius. Sepakat insya Allah jamaahnya kayaknya. Apalagi saya pribadi bukan tipe orang yang senang dengan bau rokok. Baunya aja gak senang saya. Nah, kalau ada orang samping saya, dia baru selesai ngerokok sholat, saya pindah. Daripada saya gak khusyuk. Dan itu diperbolehkan dalam pandangan para ulama. Gak apa-apa, pindah. Tidak ada masalah. Ya, itu diperbolehkan. Taip, kemudian dikatakan di sini, tidak pernah didengar su'ul khotimah menimpa orang-orang yang seperti ini. Artinya orang-orang yang memperhatikan batin dan lahirnya. Tidak pernah diketahui tentang hal itu. Akan tetapi su'ul khotimah akan terjadi kepada orang-orang yang akalnya rusak atau terus-menerus mengerjakan dan meremehkan dosa-dosa besar, sehingga dia selalu mengerjakan dosa-dosa tersebut. Orang yang kalau dia memperhatikan ibadahnya, dia memperhatikan lahiriahnya, memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan Allah Ta'ala, itu akan menjadi sebab dia mendapatkan husnul khotimah. Tapi kalau orang yang semasa hidupnya dia berbuat dosa segala macam, memang kita tidak bisa memvonis. Tapi ya itu tadi kita kembali kepada sabda Nabi SAW, orang itu dikhawatirkan meninggal dalam kebiasaannya itu. Makanya perlu untuk dijaga diri itu. Ya di stop. Ya putuskan hubungan dengan yang namanya perbuatan dosa. Terutama dosa-dosa besar, apalagi dosa syirik. Kalau dosa kecil kita tidak bisa menghindarinya. Kita pasti melakukan dosa kecil kok. Ya, mana contoh dosa kecil? Ya ibu-ibu, sen kanan belok kiri. Itu dosa kecil itu. Iya. Sen kanan belok kiri itu dosa kecil ya, Ma. Dilarang parkir tetap parkir. Itu dosa kecil itu. Ya.
dengan lihat lampu kuning bukan malah berhenti, malah tambah. Padahal kan peraturan kita kalau buat SIM dulu kan ya, lampu kuning itu apa? Hati-hati, artinya disuruh berhenti. Ini enggak bisa dapat gaspol. Ya sama, saya juga gitu. Itu dosa kecil. Tapi enggak boleh kita meremehkan dosa kecil juga. Cuma ya kita katakan, dosa kecil itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi dosa besar bisa untuk kita apa namanya? Menjaga diri kita. Kalaupun ini sudah pernah jatuh, ya segera kita bertobat kepada Allah. Karena dosa besar itu harus dihilangkan dengan bertobat. Berbeda dengan dosa kecil. Dosa kecil itu banyak. Kata Nabi SAW, ya as-salawatul khams, wa ramadhan ila ramadhan, wal hajjul wa ramadhan ila ramadhan, wal jum'ah ila jum'ah. Dari satu jumat ke jumat berikutnya, dari satu ramadhan ke ramadhan berikutnya, dari satu sholat lima waktu ke sholat berikutnya. Itu diantaranya itu kan ada waktu kan, waktu yang terpisah. Nah, kadang-kadang kita suka melakukan dosa di situ. Nah, dengan ibadah-ibadah itu secara otomatis akan dihapuskan. Tetapi kalau dosa besar harus dengan taubat, enggak bisa dengan tidak dengan taubat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, harus dengan taubat. Berlepas diri dari dosanya, menyesali perbuatannya. Ini dosa kecil ya, dengan berwudu dia akan jatuh dosa-dosa. Dengan kita bersalaman, ketemu sama orang, ya, melemparkan senyuman itu sudah menggugurkan dosa-dosa kecil kita, tidak secara tidak langsung, tapi dosa besar harus dengan bertobat. Ya. Nah, ini yang disebutkan di sini, dosa-dosa besar. Dia selalu mengerjakan dosa besar dan ia terus melakukan hal itu sampai kematian datang kepadanya sebelum ia sempat bertobat. Kemudian setan meninggalkannya begitu saja saat kematian mendatanginya. Karena pernah saya sampaikan, di antara bisikan setan kepada kita ketika saat kita melakukan dosa apa? Tenang, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penerima taubat. Nggak apa-apa, saiki masih muda. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Terus beramalnya kapan? Ya itu slogannya anak-anak sekarang. Giliran pemudanya diajak untuk fokus ke agama. Ustaz, agama itu wong tua. Saiki kita wong muda iki, touring segala macam. Tidak ada yang larang antum mau touring, mau naik motor, silakan. Ya, ngaji bonus touring gitu loh. Ya. Mau main bola silakan. Mau melakukan apapun silakan. Tapi kita jangan melupakan apa yang menjadi prioritas kita. Perdalam agama, pahami tentang syariat, sisanya perkara yang mubah-mubah itu monggo silakan. Silakan monggo. Kita belajar, saya pengajian, tapi saatnya main bola saya main bola. Enggak mungkin pengajian termasuk kajiannya di lapangan bola. Ya kan? Enggak jadi kajian, yang ada main bola kita. Jadi perkara-perkara yang mubah itu monggo dilakukan, tidak ada masalah. Apalagi yang masih muda. Masa muda itu masa yang harus diperhatikan jamaah sekalian. Karena betapa banyak penyesalan yang sering dialami oleh orang yang sudah tua. Salah satunya karena masa mudanya. Kenapa masa muda dulu kita tidak begini-begini? Kalau sekedar penyesalan tanpa ada tindakan itu tidak ada artinya. Nah, kita yang masih yang sudah tua misalkan, gimana bentuk apa namanya tindakan kita sekarang? Kita punya anak yang masih muda, kita arahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang masih muda bukan menjamin kita akan hidup sampai tua. Siapa yang jamin usia kita? Banyak orang yang meninggal dunia. Contoh, anaknya Bapak Ridwan Kamil masih muda apa usianya kan? Kita tidak ngerti. Ternyata dia yang lebih cepat meninggal daripada orang tuanya. Tidak ngerti kita. Siapa yang jamin usia kita sampai tua? Dan sering saya ingatkan di mana-mana, orang-orang itu boleh berekspektasi tinggi. Dia punya apa namanya cita-cita tinggi. Oh, saya akan begini-begini. Tidak apa-apa, silahkan. Wajar manusia itu punya yang demikian. Tapi kita juga harus sadar, kita harus realistis. Yang namanya usia yang menentukan itu adalah Allah. Itu yang kita harus sadari. Ketika saatnya kita akan meninggal dunia, di saat banyak cita-cita yang belum kita selesaikan, maka ketahuilah kematian itu jauh lebih utama yang harus kita hadapi daripada sekedar menyesali banyak cita-cita yang belum kita selesaikan. Lihat bagaimana para ulama banyak yang meninggal usia muda. Imam Nawawi itu meninggal dalam kondisi usia 40 tahun lebih. Tidak sampai usia 50 tahun. Cepat meninggalnya Imam Nawawi. Tapi coba lihat
meskipun beliau meninggal dalam kondisi usia 40 tahun, 40 tahunan ya, tidak sampai 50. Kitab-kitab beliau, masya Allah, luar biasa. Siapa tidak kenal Riyadus Solihin? Siapa tidak kenal Arba'in An-Nawawi? Ya. Sepakat hampir seluruh penjuru dunia ini punya yang namanya Riyadus Solihin itu. Punya semua. Hatta Lulbida punya Riyadus Solihin. Ya, karena memang madhabnya kan Syafi'i. Tapi giliran akidahnya tidak diambil. Mana aneh itu. Ya. Sepakat. Arba'in Nawawi siapa yang tidak terima Arba'in Nawawi? Ya. Tapi di usia beliau yang dikatakan masih muda, beliau memberikan banyak sekali manfaat. Nah itu dia. Jadi setan meninggalkan dia, membisiki kita, tenang, Allah tuh maha pengampun. Ya sampai dibawa-bawa nama Allah Ta'ala dalam diri kita tuh demikian bisikannya jemaah sekalian. Pasti kita pernah merasakan. Saya sendiri pernah merasakan demikian. Setan tuh datang membisiki kita, Allah maha pengampun, tidak apa-apa maksiat, nanti kan tinggal istighfar. Banyak seperti itu setan datang kepada kita. Oleh karena ketika kita menyadari akan hal itu, segera kita meninggalkannya dan segera berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi berdoa kepada kita, mengajarkan kita satu doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ditambah riwayatnya, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai yang menyimpangkan hati manusia, simpangkan hatiku kepada ketaatan. Supaya hati kita ini tidak belok. Ya, sebagaimana kata Umar, janganlah kalian berjalan seperti berjalannya ular. Nah, itu ular tuh. Kelok kiri, kelok kanan, serong kiri, serong lurus. Jalannya tuh lurus. Ya lurus jalan itu. Ya, kita berjalan di atas jalannya lurus sampai husnul khotimah, sampai ajal menjemput kita. Tapi para jamaah sekalian, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak, silakan. Ya, segala takwa orang-orang yang beriman, takwalah dengan sebenar-benarnya. Dan jangan kamu mati dalam keadaan muslim. Kalau ini diterangkan. Panjang. Ya, ini ayat dalam surat Al Imran ya. Pada ayat yang ke-102 yang sering dibaca ketika khutbatul hajah. Kita sering mendengar ayat ini. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang perintah takwa. Yang mana perintah takwa itu perintah yang sangat penting ya, Mas kalian. Dan ini merupakan wasiat Allah kepada para nabi, juga wasiat Nabi SAW kepada para sahabatnya. Di antara contoh yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan juga kepada Hudzaifah ibnul Yaman, Mu'adz bin Jabal, ketika mereka berdua berangkat ke Yaman untuk berdakwah. Ya. Salah satu wasiatnya, Nabi mewasiatkan kepada mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini kata para ulama ini merupakan sebaik-baik bekal untuk kita mengarungi kehidupan di atas muka bumi dan bekal kita untuk bertemu dengan Allah taala. Maka di antara ciri orang bertakwa itu Allah tutup ayat itu dengan mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ciri orang bertakwa itu adalah orang-orang yang bertauhid. Tidak akan dikatakan orang itu bertakwa kalau dia tidak bertauhid kepada Allah. Makanya tauhid dengan takwa itu satu hal yang atau dua hal yang tidak bisa dipisahkan, selalu berjalan bersama-sama. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik dia bisa bertakwa sama Allah. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Karena ketakwaan itu identik dengan tauhid. Tauhid itu kan berarti meninggalkan syirik. Jadi tidak bisa orang dikatakan bertakwa sampai dia meninggalkan perbuatan syirik. Ya. Maka kata sebagian ulama tafsir berkaitan dengan ayat ini, kenapa di situ Allah menyuruh kita dengan bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Ya. Karena betapa banyak orang-orang yang hanya bertakwa di lisannya tapi tidak bertakwa secara hati dan perbuatannya. Karena unsur takwa itu kan tiga. Takwa secara lisan, takwa secara hati dan takwa secara perbuatan. Bagaimana unsur takwa secara lisan? Yaitu lisan itu
Secara ucapan dia jujur, dia tidak pernah berdusta. Kata-kata yang dikeluarkan itu adalah kata-kata yang menyejukkan hati, menyejukkan orang-orang yang mendengarnya. Ya, kita kan senang sama orang itu karena salah satu sebabnya lisannya itu baik. Kalau coba kalau lisannya kotor, enggak mau kita dekat sama dia. Yang kedua, secara hatinya. Bagaimana bertakwa secara hati? Hati itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Nabi sebagai raja. Nah, harus diberikan kepada Allah. Dari sisi apa? Bertawakalnya hanya kepada Allah, berharap kepada Allah, ya kemudian ya berserah diri kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah. Ya. Kemudian kejujuran dalam masalah keimanan, tidak seperti orang-orang munafik lisannya beriman tapi hatinya tidak. Ya, hatinya harus diserahkan kepada Allah. Nah, semua itu akan ditampilkan melalui perbuatan. Di satu sisi dia menjalankan ketaatan, amal soleh. Di satu sisi orang bertakwa itu dia harus meninggalkan perbuatan maksiat. Makanya ketika Tholaq bin Hubaib mendefinisikan takwa, beliau menyebutkan apa? Takwa itu beramal dan meninggalkan perbuatan maksiat. Tidak cukup orang bertakwa itu hanya beramal tok, tapi tidak meninggalkan maksiat. Di satu sisi dia sholat, tapi tetap ghibah yang tidak bisa bertakwa. Di satu sisi dia tetap ibadah yang lainnya, puasa, tapi masih suka riba. Ya enggak bisa. Harus ditinggalkan yang namanya maksiat itu. Baru dikatakan sebenar-benar takwa. Nah, dari situ ketika dia bertakwa, diharapkan dia meninggal dalam kondisi muslim, berpegang teguh di atas tauhidnya. Ya. Karena itu yang akan membimbing dia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam surat Ibrahim kalau enggak salah, kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan mengokohkan perkataan orang-orang beriman dengan perkataan yang sabit, baik di kehidupan dia di dunia ataupun di akhirat. Para ulama tafsir ketika menafsirkan tentang kehidupan di dunia, apa maksudnya Allah mengokohkan orang-orang yang seseorang dengan perkataan yang sabit di dunia? Di antara mereka menyebutkan apa disebutkan oleh Mujahid kalau enggak salah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang-orang yang bisa menjaga tiga hal tadi. Takwa dari sisi lisannya, dari sisi hatinya, dan takwa dari sisi perbuatannya. Ya. Ketika Allah sudah menjaga kita dari ketiga hal ini, lisannya dijaga, hatinya dijaga, perbuatannya benar-benar diarahkan sama Allah taala, maka ini yang bisa menjadikan kita sampai pada derajat wali-wali Allah taala. Itu intinya ke situ sebenarnya. Ya. Jadi wali Allah itu tidak harus yang bisa jalan di atas air, ya terbang, terus sholat harus di Mekah, di Ka'bah. Wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang bertakwa. Coba baca dalam surat Al-Furqan kalau nggak salah itu. Surat Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman. Ya, itu ciri-ciri orang bertakwa semua itu. Nah, itu wali-wali Allah Ta'ala. Coba lihat dalam hadis Arba'in An-Nawawi ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana wali-wali Allah. Ya. Nah, jadi dari takwa itu kita berharap masuk nanti naik ke dalam derajat wali Allah. Dari situ kita berharap meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Makanya Allah mengatakan di situ, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, karena syarat untuk mendapatkan predikat ini harus benar-benar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, dan definisi takwa itu banyak ya jemaah sekalian ya. Sering dibawakan oleh ustad-ustad kita. Kalau definisi yang sering dibawakan oleh sebagian ustad, kayak contoh yang sering saya dengar kayak Ustaz Abdurrahman Thayyib misalkan ya. Beliau sering membawakan definisi takwa, Tholaq bin Hubaib, antak mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Itu sering dibawakan. Tapi benar-benar banyak ya, definisi takwa itu banyak. Ada dari Ali bin Abi Thalib, ada dari ulama-ulama yang lainnya, banyak. Ya, definisi takwa itu. Tinggal bagaimana kita benar-benar memahami dan mempelajarinya. Ada satu buku yang bagus, tipis, coba dibaca. Bukunya Ustaz Yazid, ya, tentang takwa. Jadi judulnya itu takwa. Kalau nggak salah warna covernya hijau, kalau nggak salah. Kalau nggak hijau biru. Ya, nanti coba dibaca itu, beliau membawakan secara rinci tentang
pengertian takwa, kemudian dalil-dalil yang menjelaskan perintah bertakwa, lalu kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Ya, coba dibaca nanti dalam buku beliau itu supaya kita lebih memahami tentang makna takwa, bukan hanya sekedar di lisan, tapi takwa itu yang paling utama pada perbuatan. Hadza wallahu a'lam yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.